Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membagikan sebuah doa pengasihan yang terbukti ampuh untuk memikat hati wanita atau pria dari jarak jauh, supaya dia takluk merindukan Anda dan menerima cinta Anda dengan sepenuh hatinya. Jika Anda mengamalkan doa pengasihan ini dengan yakin dan bersungguh-sungguh, maka target yang Anda tuju akan selalu memikirkan Anda dan selalu terbayang wajah Anda, sehingga timbul rasa cinta dan rindu yang mendalam pada Anda. Amalan doa pengasihan ini berguna untuk menyatukan perasaan Anda dengan target yang Anda cinta, agar tujuan Anda untuk mendapatkan si target akan terwujud. Doa pengasihan ini sangat mudah untuk diamalkan tanpa harus puasa dan tanpa harus tirakat. Lalu seperti apa tata cara dan doanya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like pada video ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga diluaskan rezekinya dan selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkannya, silahkan tulis qabil tu di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut adalah doa dan tata cara yang harus Anda amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisya'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah. Bacalah doa tersebut sebanyak 10 kali setelah sholat subuh dan maghrib. Dan sebelum Anda mengamalkannya, niatkan dalam hati yang tulus agar target yang Anda tuju mencintai dan menyayangi Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan doa ini dengan sungguh-sungguh dan yakin, maka insya Allah orang yang Anda cintai akan merindukan Anda. Dia akan jatuh cinta pada Anda, bahkan rasa cintanya lebih besar dari rasa cinta yang Anda miliki. Semoga amalan ini bermanfaat. Selamat mencoba dan saya doakan semoga berhasil.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.